saja kita. Allah, no, ngumpet sana, ngumpet sana, ngumpet di sana. Sana, sana, di sana, sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri Family. Baik pemirsa, hari ini kami kembali lagi bersama Oma. Karena ini adalah acara Lorong Misteri Family, jadi kita bersama Oma sekeluarga mendatangi salah satu pabrik terbengkalai yang konon dihuni oleh sosok perempuan yang bernama Siti. Ya Bang Hadi ya? Iya. Dan juga ada perempuan Siti dan Martina di sini Bang Hadi. Iya. Untuk cerita lebih lanjutnya, pernah kita ungkap juga di video-video sebelum ini. Ya, ini berlatar belakangi dari pertikaian di tempat kerja. Iya. Sehingga tempat ini terbengkalai seperti ini. Nanti supaya kita masuk bersama Oma, kita lihat ada apa di dalamnya. Ya. Menurut penerawangan Oma. Okay? Ya. Sebelum kita masuk, kita kasih salam dulu. Ya. Ya. Salam-salam buat semua subscriber kita yang ada di Sabang sampai Merauke, yang ada di luar Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Jepang, Uni Emirat Arab, Jepang, Hong Kong ya, semua. Yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, mohon maaf. Iya, ya. Mohon maaf ya, bukan karena kita tidak ingat atau tidak kita tidak mau sebutkan, bukan. Yang pasti untuk kalian semua para subscriber, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam limpahan rahmat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehat nikmatnya iman Islamnya atau apapun itu juga untuk kalian, ya. Salam sejahtera. Salam hormat untuk kalian semua. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Terkabul seluruh permohonan kalian. Jaga kesehatan untuk anak-anakku yang ada di seberang manapun juga. Ya. Jaga kesehatan. Terus jangan sampai terjadi sesuatu, apalagi zamannya lagi zaman masih pandemi seperti ini. Oke? Mari kita lanjutkan. Salam. Ini merupakan pintu masuk awal. Setelah bangunan ini terbengkalai. Ini rasanya diperbaiki ya? Ya, ini sudah diperbaiki karena kemarin sempat diterjang banjir juga. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Center. Bisi ayana naon ieu. Buut. Tampaknya seperti ini, coba. Up. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepertinya baru diterjang banjir karena kemarin masih Oma tidak sakit. Oma pakai sendal? Iya, Oma belum kuat pakai sepatu. Aduh, mulai paku Oma. Paku.
Iya. Lihat-lihat, henterin. Kata tadi kata bapak penjaga katanya seperut ini banjirnya kemarin. Waduh. Bahaya ya. Seperut kodok kayaknya. Nih seperut gini katanya. Makanya menerjang semua. Allahu la ilaha illallah. Ya teman-teman juga. Mungkin subscriber sekian yang menemani kita dari awal udah tahu. Eh, ada yang berdiri, ada yang berdiri, ada yang berdiri, ada yang berdiri. Di atas. Di mana? Di atas, di atas, di atas. Apa itu Sisti? Apa itu Siti? Apa Martina? Bukan, enggak ada. Kalau Siti, dia sebenarnya cuma ingin berkenalan. Tapi Martina itu yang jahat. Oh gitu. Perebutan cewek. Eh, perebutan cowok ya kabarnya ini. Perebutan cinta, Bang Adi. Perebutan cinta? Iya. Emang iya, Bang Adi? Dulu ngomong gitu, Bang? Kalau yang saya terima sih infonya karena ada pertikaian gitu, Bang Adi. Ketika di tempat kerja. Kasus-kasus seperti itu. Tapi menurut narawangan mama ya, mungkin ada sangkut pautnya. Ya, kira sih kemarin lah, dua bulan sih. Iya. Malu-malu tapi itu dia. Pinggang saya sih sakit ya, tiba ya. Kenapa Bang Hei? Itu pinggang saya sakit. Maaf ya Bang Hei, itu sakit. Mesti dikerokin tuh. Banyak lembur. Di kolong ini juga tadinya awalnya tempat ya Bang Her. Wah. Lihat nih, Ah. Tapi dulu enggak bisa dimasukin Allah. Seperti ini. Wah, mulai gerakan. Dulu enggak bisa dimasukin seperti ini. Dulu masih padat ya Bang Hadi ya, sepertinya ya. Furniturnya. Ini bisa ini dibersihin seperti ini. Iya, sudah. Bang Her ya. Bukan dibersihin menurut saya. Disapu banjir ini mah. Keseret jadinya. Iya. Keseret gitu. Iya. Nah, ini bisa kita tempat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gerak di atas. Di atas. Kita sambut dengan gerakan dari atas. Dari gerakan? Tadi hitam tadi. Bayangan hitam tadi. Ya Allah. Assalamualaikum. Cium aroma seperti ini kalau saya cium manis ya, ada aroma-aroma manis ya. Siti Allahumma shalli ala Muhammad ya Allah. Siti Allahumma shalli ala Muhammad ya Allah. Siti Allahumma shalli ala Muhammad ya Allah. Gerak, ngeliat gak? Keliatin gak? Baru aku panggil. Keliatin gak? Iya. Baru apa hari tadi? Gak tahu. Ini nih baru saya panggil. Balok baru saya panggil Siti, dia jatuh. Jatuh dari atas? Iya. Kalau saya hati-hati, kalau hati-hati dia menyerang. Biasanya kalau yang menyerang ini, susahnya yang jahat. Si Martina. Allah. Siti, apakah benar kamu tadi yang berdiri sana? Kenapa, Ma? Kayak ada gerak. Itu ada yang jalan tadi ya. Allah, Allah. Sosok hitam. Subhanallah. Ada yang jalan? Iya, ada sosok hitam tadi jalan. Hey Siti, Martina, apa ini kalian? Kalian masih ada di sini? Dulu kan sudah kita doakan. Jadi teman-teman kita di sini dipanggil lagi ya Omah ya, dipanggil lagi oleh penjaganya ya Bang Hadi ya. Iya karena ya. Memang ada Omah katanya suruh.
minta untuk di ya gimana bersihkan katanya, dinetralisir tempat ini katanya penjaganya, biarin bisa dijual atau gimana katanya seperti itu. Katanya sih bangunan ini emang mau dijual. Goyang sendiri. Hah? Goyang. Iya gerak. Goyang. Semua goyang, goyang, goyang ke atas-atasnya. Eh, gerak lagi dia. Goyang. Saya di sini. Gerak tapi dia tiba-tiba. Kita liatin aja gerak dia. Hati-hati, gerak, gerak lagi dulu. Sudah. Ini dia sudah mulai memberikan satu ini tuh. Iya. Ya Allah, Allah tuh di sini. Sudah memberikan satu sinyal, sinyal. Ya, ini sinyal, tanda-tanda dia menunjukkan eksistensi. Tadi baru jalan, dia baru jalan tadi dari sana ke sini. Set. Kalau kata manusia mah caper, cari perhatian dia. Karena memang makhluk itu seperti itu biasanya. Sama-sama suka cari-cari perhatian. Cari perhatian. Ya. Oh gitu. Seperti abang sekarang lagi cari perhatian ya, harus dikerokin. Sama. Siapa sih taruh sini kali ya? Ntar lupa. Ntar lupa. Pinggang saya sakit. Sini pegang sama aku. Jangan. Iya tuntun gitu aja tuntun. Ntar lupa. Mau jalan ke sana? Oh mau pakai sandal jepit. Kita dimana, mau ke sana, mau ke situ tapi khawatir banyak paku. Siti. Allah. Itu. Ini ada gerakan. Allah. Gerak-gerak ini. Seperti memang ketika dipanggil Siti langsung gerak. Iya benar ya. Suara ketawa. Ini tadi suara ketawa. Siti ini. Tuh. Suara mendesah. Ini benar-benar baik atau apa, Mak? Kira-kira penerawangan Mama ini. Situ orang baik. Orang baik sebenarnya. Dia hanya kan? Jadi satu oh dalam kontrolan Oma bahwa si Siti ini memiliki kekasih dan si Martina ini menyukai. Jadi perebutan cinta. Perebutan cinta dia. Siti. Makanya kalau tadi Siti gerak. Mama belum manggil Martina. Takutnya kalau Martina toto ngamuk-ngamuk. Hati-hati, iya, jadi hati-hati. Siti. Tuh kan. Di mana kamu? Masih kalem ya, kalau Siti kalem ya. Baik kan lagi. Lembut kan. Gerak ya Pak Hadi ya? Hati-hati Pak Hadi. Pak Hadi bisa ditarik atas tuh, Allah kan. Allahumma salli ala Muhammad. Allah. Oh saat itu Pak Hadi bisa ditarik ke atas. ZT. Tampakkan dirimu. Kalau memang kamu ada. Di tengah-tengah kita. Kalau memang kamu ada di tengah-tengah kita. Tampakkan. Gerakan apa yang ada di sini. Siti. Tuh, Allah. Gerak sendiri. Sekencang ini. Makanya. Siti bisa menggerakkan ini. Hebat. Hebat loh. Dari sana ke sini loh. Poltergeist yang hebat, Bang. Subhanallah. Apa Siti masih terus? Padahal Siti waktu kita ke sini didoain loh, Mak. Apa Siti terus masih penasaran? Siti. Jangan tuh gitu kan dong. Ada yang ketawa. Jangan gitu dong Siti. Tuh oh, kan. Allah. Lu ber di atas. Siti apa Martina ini Oma? Kayaknya Mas Siti enggak kayak gini. Kok Siti enggak kayak gini? Oh, marah kamu Martina. Kamu ngamuk. Martina, gara-gara kita ini ngalem-ngalem si Siti. Iya, cemburu. Cemburu kamu Martina? Saya ingin tahu tuh. Ini dia, Mak. Awas hati-hati banyak paku. Gerakan-gerakan
Allahu Akbar. Suatu pergerakan benda. Awas, aku. Awas. Saya enggak berani ke situ ya. Takut ada paku ya. Banyak paku, Bang. Saya enggak berani ke situ karena saya masih pakai sendal, bukan apa-apa, Bang. Ya kasihan omahnya. Di sini membuktikan memang. Coba Martina dan Siti, kalau memang kamu ada di sini, ikuti saya. Tampakkan dirimu. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun bis samawati wa ma fil ard. Allah, 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 Allah. Martina, ternyata kamu Martina. Siapa? Allah. Malah lari dia. Tadi di sini omah ya? Ini si Martina di sini. Allah. Di belakang. Woi, ya, itu Martina di gatah fungsi huluna. Boleh enggak omah ngomong kayak gitu ke Malo Astral? Kita kayak semacam menghujat gitu. Menghujat. Enggak boleh. Takut diomelin sama subscriber. Oh, enggak boleh. Kita tetap harus berlaku. Iya, sopan. Berlaku sopan saja kita. Allah, ngumpet sana, ngumpet sana, ngumpet di sana. Sana, sana di sana, sana. Martina. Siti, Martina, keluar kamu. Terjebak kamu. Terjebak kamu, saya kepung kamu. Saya kepung kamu. Cepat atau lambat, kamu akan saya tangkap. Angkat tangan. Siti, Martina. Kamu sudah saya kepung. Martina, keluar kamu. Keluar kamu, Martina. Dalam hitungan 10 sampai 1. Ayo, ayo. Apa itu? Jika tidak keluar, akan kami tembak kamu, Martina. Waduh. Ayo lo, Martina. Kemarin bahaya tembak lo. Dia seneng, Bang, kalau ditembak. Soalnya dia lagi mencarikan cinta. Oh iya, tembaknya dalam arti yang berbeda nanti gimana. Jangan seperti berkata tembak, dia bukan, sedang menanti tembak-tembak. Bukan tembak, tembak. Itu, Oma. Hah? Oh! Tembak, tembak. Apa itu? Di atas Mahadi, atau? Hah? Ini baru apa tadi sih? Ini tadi emang udah lama juga sih. Cuma ini nih, yang jatuh ini nih. Ini? Iya. Karena emang ini bangunan-bangunan tua juga, Bahadi. Ini atas ini sudah tangga, terbang coran terbang. Apa kayu? Coran, tapi dilapisin oleh ini. Kayu, triplek. Allah, Allah, Allah. Hu Akbar. Martina, Martina. Ampun deh. Ya, jadi sini bahaya, bahaya. Ya Allah, kalian saya Muhammad. Kan? Sudah apa bahaya? Hati-hati bahaya. Bahaya. Martina, apa mau kamu Martina? Ayo lo. Hadeh guys ya Martina. Bang Heri, bawa tembakan enggak? Enggak bawa, enggak bawa senapan saya. Atau tembak aja sebelum jalanannya ya. Apa mau kamu Martina? Menakut-nakuti saya? Ayo. Saya tidak pernah takut sama setan. Mampus lu Martina, mampus. Tuh, mau nimpah saya si Martina. Eh Martina. Itu kayak ambruk masuk tembak. Tertimpa omah. Iya, iya makanya. Ayo kita keluar, 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 keluar. Keluar Bang Heri. Cepat-cepat keluar, keluar, keluar. Keluar, keluar. Ngeri, 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 ngeri. Soalnya apa, teman-teman? Bukan ngeri setan tapi ngeri dari ini ya, poltergeist yang dia kerahkan gitu loh maksudnya. Ekstensi mereka itu kan menggerakkan benda-benda ya sehingga mencelakakan manusia. Allah. Itu yang bahayanya. Kayaknya wangi manis manis ya. Apa sedang masak ya? Kayak martabak. Wanginya. Subhanallah. Kayak popcorn. Popcorn, vanila. Iya. Allah, Allah. Gerak, sana kuyok. Tadi manis. Kayaknya si Siti pakai parfum ya? Allah, Allah. Aghisna ya Rasulullah. Allah. Astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illallah. Apa itu? Allahumma shalli. Apa itu?
Tuh, Mary, ada yang ketawa. Tunggu, tunggu, tunggu. Ada yang ketawa. Ada yang ketawa. Banget, gelap banget soalnya. Ya Allah. Itu ada cahaya-cahaya itu. Allah. Nih. Astagfirullahaladzim. Apa Siti kamu gak mau nampakin diri kamu? Nih. Martina? Gerak. Apa kamu tidak mau menampakkan diri kamu, Martina? Gerak, teman-teman. Dia tidak mau menampakkan. Allah. Wah. Ini namanya disebutnya apa ini? Dia gak mau nampakin tapi gedebur-gedebur aja ini. Nongol kagak, gerak-gerak doang ya. Martina, jangan kasih saya jong sehingga saya tidak membawa kalian, tidak menjumpai kalian. Martina, Bang Heri, jong. Tuh, itu ada yang jalan. Tuh, itu Allah. Allah. Martina, Siti, saya mendapat mandat bahwa saya harus mengusir kalian dari tempat ini. Allah. Karena tempat ini akan segera dibeli. Kamu hendaknya hilang dari sini. Dibeli sama siapa, Bang Heri? Ya Allah biha, ya Allah biha. Dibeli siapa, Bang Heri, nanti? Ya, mau dibeli sama orang. Ini buat katanya perusahaan baru. Jual sama ownernya. Allah, gerak. Suaranya itu loh. No. Suara. Allah. 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 Astagfirullahaladzim. Mesin tua ini berbunyi. Allah. Astagfirullahaladzim. Mesin tua ini berbunyi. Allah. Astagfirullahaladzim. Mesin tua ini berbunyi. Ada apanya? Kok bisa bunyi dia? Kita lagi. Buat apa ini? Mesin apa ini? Mesin bubut ini. Karena ini adalah pabrik bubut. Ini pabrik bubut. Assalamualaikum. Hadir. Ya, dijelaskan bahwa murar wa hadir. Hadir. Awas hati-hati. Utamakan keselamatan. Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami. Hai para bangsa-bangsa. Astagfirullahaladzim. Tak terlihat oleh mata telanjang. Hadir. Semua kalian di sini. Siluman. Demit. Iblis, hadir kalian semua di sini. Hadir. Dia belum menampakkan diri, Mas. Belum. Gimana mau digambar ya? Menampakkan dirinya nggak ini. Kami datang ke sini untuk mengusir kalian. Sepertinya dia takut, Bang Hadi, karena adanya Omah ya. Kayaknya dia takut diusir gitu, Bang Hadi. Kalau kita doang yang datang mah dia berani dia langsung. Hadir. Di mana ada kamu? Di mana kalian? Siti, Martina. Ya Allah. Oh, no, bang. Bang di atas, Bang. Parah. Itu dia di atas. Mana? Ini. Itu. Mana? Itu lagi jontang jongkang gitu. Bang Heri. Ini sosok apa, siapa ini, Oma? Martina. Siti, Martina. Sedang duduk menggantungkan kaki di atas ini nih. Iya. Langsung di balok sini. Iya. Oh. Langsung visualisasikan. Tidak usah divisualisasikan. Bagaimana kalau si Martina saya masukkan ke dalam ini? Biar ini bicara.
biar Martina bisa berbicara. Enggak, saya enggak mau. Saya fisiknya gini. Bagi apa fisiknya? Bang Heri lihat. Ya, tuh kan? Bang Heri abis lagi dikerokin. Iya. Kasian mah. Ya. Kalau seandainya masukin. Apa Hadi aja? Bang Hadi aja. Ah Hadi. Siap? Takut mah. Takutnya sadar lagi. Aku. Enggak, kalau saya enggak mau. Wah. Bang Heri enggak mau, Aa enggak berani. Berarti kamu harus visualisasikan. Mumpung dia lagi di situ. Siap? Siap. Siap? Siap. Siap? Siap. Yaudah. Oke. Keluarkan alatnya. Apa keinginan kamu, Martina? Apa yang kamu ributkan masalah cinta sampai bunuh-bunuhan seperti itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Pusing. Siap. Ngeliatin sini aja dia. Iya. Di atas ya. Hah? Martina ini ya. Tuh Martina. Allah. Allah. Gerak. Allah. Allah. Gerak. Itu siapa? Itu gerak. CCTV. Allah. 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 Off. Allah Akbar. Makin barbar ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Teman-teman, Bang Hari lagi menggambar. Saya mau mencari sosok walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siti, Martina, bacaan tasbih kami. Kami hadiahkan untuk kalian. Allah magfirlaha. Allahu akbar. Allah. Tiba-tiba dan jatuh. Saya gak ngeliat. Teman-teman, Bang Giri sedang menggambar sosok tersebut di atas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Allahu Akbar. Ini Rasulullah. Tuh. Bukan. Dia boleh enggak boleh aja kita tuh bergerak. Enggak boleh kita ngomong. Enggak boleh kita diem. Enggak boleh kita menerangkan apapun. Apa maksudnya? Astagfirullah. Goyang sendiri ya? Gerak sendiri, ah. Gerak sendiri itu, ah. Ya Allah, apa isinya itu? Semua digerak-gerakin, hebat banget. Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, hati-hati, Mbak. Duh, sandung, gelap. Mbak, pegang senter nih. Tuh, Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bergerak sendiri. Padahal gak siapa. Hei! Martina! Makin barbar kamu di sini. Siti! Siapa kamu? Siti! Martina! Tambahkan dirimu. Bisa goyang, dia bisa jalan hati sendiri apa? Tuh. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Siapa sih? Sosok ini. Lihat gak teman-teman nih, saya puterin kamera ini. Hah. Masya Allah. Bang Heri di sana, padahal. Bang Heri di sana, lihat. Ampun. Selamat, Mas. Bang Heri, Mas. Sorot Bang Heri, Mak. Ini aku sorot. Lampuku udah meler kali. Ya, kita bawa ke Bang Heri, Mak. Kita ke Bang Heri. Hati-hati, Mak. Hati-hati, Mak. Terlalu banyak paku. Akbar, Kabiro. Des tadi ngikutin AA aja kali. Itu setan. Masya Allah, tadi aku sandung itu tuh. Ya Allah, itu sandung itu aku tadi. Untung aja aku nggak nancep aku ya. Iya, mama. Ya Allah, ampun. Aduh, melangkahnya hati-hati mah. Mana gelap ya Allah. Bang Heri, tetap fokus menggambar teman-teman. Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah la ilaha illallah. Wa atubillahi minjah. Tadi dia goyang loh. Takut jatuh aja itu dari sana atas. Hati-hati ini besi, besi beton. Di situ tulisannya ada tulisannya baja. Utamakan keselamatan. Ya teman-teman. Ya Allah. Lihat. Allahumma sholli ala Muhammad, gambarnya serem banget. Mah. Allahu Akbar. Serem banget itu. Allah benar. Seperti itu. Ini si Martina di atas katanya. Ini kayaknya yang ngegerak-gerakin ini si Siti nih. Atau ada makhluk halus lagi nih. Dia kan menampakkan diri dalam wujud hal kedua mah. Tetap satu. Bagaimana sih? Dia ada teman barunya. Kok baru ngebul, kotor. Seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Siapanya seorang laki-laki? Temennya Martina. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Sudah bisa dipersosialisasikan Bang Heri. Allah. Allah Akbar, ini teman-teman jadinya gambarnya. Subhanallah. Jadi ini nih ya, pemirsa. Martina itu sebelum dia ini berdarah ini, dia dulu membunuh Siti. Hah? Dia yang membunuh Siti. Pertikaian. Ternyata setelah dia pertikaian, baru dia
kehabisan darah karena saling ada baku hantam. Jadi seperti ini. Gelo nih, berarti ini si Martina nih. Pembunuh nih dia ya. Martina berarti pembunuh ya? Itu karena cinta. Jadi hati-hati. Kadang-kadang karena cinta bisa jadi bahaya. Allahumma oh, sholli ala sayyidina. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Lah, udah enggak kuat ya? Berarti lemah pengen. Banyak terlalu diporsil. Tapi dengarkan. Kata Martina, dia ada rasa dengan kamu. Ih, mau juga bilang, mama jangan macam-macam. Tadi Martina dia berkata seperti itu. Mulai ini. So, dia itu orang gampangan, Martina itu. Dia itu kalau dia kalau ngeliat orang-orang tuh tadi turun dia. Kalau lihat orang tuh ngasih getokan letak tak. Kedengeran enggak? Kedengeran enggak, Ah? Tok tok tok. Hei, dia Martina. Jangan dekat-dekat dia, pengen dia jatuh cinta sama kamu. Sudah jangan. Ntar dia bilang bapaknya minta dikawinin. Mau kamu? Tuh kan. Berapa hari? Ya. Ampun deh. Ngapain kamu? Ngapain kalian semua datang kemari? Mau nolongin aku ya. Jangan suka aleman kayak gitu. Ngomong Martina genit banget ya. Martina, mau apa kamu? Minta lepasin. Eh, jangan caper Martina. Jangan suka toyor-toyor, masya Allah. Enggak, Oma, saya dapat info dari teman-teman ini OVJ katanya kalau misalnya kuntilanak seorang surupan itu caper, jadi harus tinggalin aja. Woi, woi. Ih, mau kemana? Lihat tuh, tuh Martina. Kita terbang ini, Oma. Kita terbang dia. Ditarik, Oma. Dijembet. Akhirnya. Bisik. Lah, ulah, ulah. Kuatai, ilah, 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 ilah. Aku suka kamu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku suka kamu. Aku suka kamu. Tapi si Martina galak, tapi kok bisa dia kelihatan? Dia kelihatan laki-laki. Oh, astagfirullahaladzim. Berarti si Martina suka sama Bang Hadi, ya kan? Suka sama siapa kamu Martina? Coba digali dulu Mas sebelum dikeluarkan. Ganjen. Ini gua gampar lo Martina. Astagfirullahaladzim. Gampar banget setan. Martina, kamu tuh pulang. Tuh, nih dunia tuh udah tua tau. Ntar kamu gak pulang-pulang, gak pulang-pulang kamu gak bakalan bisa masuk surga. Gak masuk surga, gak mau. Kamu betah di dunia. Tobatnya gimana? Kawin yuk mas, kawin yuk mas, kawin. Pak Hadi. Pak. Pak. Pusing dia, pusing. Lama-lamain aja. Awas masuk lagi, awas masuk lagi. Dan pasuki gitu lagi. Oh. Gak sadar tadi. Keluar masuk biasanya. Hah? Tadi si Martina masuk. Minta kawin sama Bang Harry. Masa? Na'udzubillah ya Bang Harry. Tuh kan suaranya. Lambat banget dia. Nending dia tuh. Oh.
Lama juga kita di sini tuh kan. Astagfirullahaladzim. Pesan tadi. Saya ingin yang kamera deh. Iya, bukan, kamu terbang ke sini, terbang tadi terbang. Aku enggak jatuh, soalnya saya tangkap. Terbang ke sini tadi. Mama sampai ngejar-ngejar gitu, narik. Dijambak aja rambutnya. Kan tadi kan kita kan enggak ada niatan untuk mama masukin ke AA itunya si Martina. Kan tadi kan enggak ngomong gitu. Ya, tiba-tiba masuk aja dia. Gimana sih? Kita juga enggak bisa itu dalam itu. Hanya setan enggak bisa di ini. Ada kompromi. Kata mama mau enggak mau masuk. Tahu-tahu dia nyerodok sendiri. Makanya itu yang harus kita hati-hati. Namanya setan tuh enggak bisa diajak main-main. Tahu enggak? Setan tuh enggak bisa diajak kompromi. Setan tuh enggak bisa diajak temenan. Kenapa kamu? Dicium Martina. Sariawan. Dikirain dicium Martina. Ini lagi seram-seram suka apa? Tuh kan. Ya. Kita cukup kali Bang Arya. Bang Arya, gimana? Udahlah. Kita cukup eksplorasinya. Kita langsung aja lanjut uji nyali aja, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadi di Dorong Misteri. Baik para pemirsa, malam hari ini saya berada di sebuah pabrik. Pabrik ya, terbengkalai ya. Bisa disebutkan di daerah Tangerang, teman-teman. Tapi teman-teman, ini pabrik sudah pernah kita explore dulu, yang terkenal dengan sosok si Siti dan Martina itu loh teman-teman. Yuk kita langsung aja masuk ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa sih ini? Bang Jail. Pesan Bang Heri di sono. Mobil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum ya ahlal gedung. Assalamualaikum ya ahlal gedung, teman-teman. Saya langsung matiin aja lampunya. Biar terasa horornya, teman-teman. Allahu Akbar. Oke. Terasa horornya ya. Dulu, saya set dulu. Oke, udah mulai begini deh. Gini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu, saya lagi ngitin-ngitin. Saya dulu nih, udah ribet banget. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Ya ahlul gedung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kenapa tiba-tiba tutup sendiri ini? Astagfirullahaladzim. Kenapa pula? Kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hei, Siti, numpang-numpang ya, explore doang sini saya sendirian. Assalamualaikum. Coba saya kesini dulu teman-teman, bisa nggak kebuka? Hei, ada yang gerak? Oke, saya tendang aja deh. Hei, kayak ada yang lewat. Ada suara desahan tiba-tiba. Hei, siapa itu? Ganggu aja lu. Branding disco. Siapa itu? Kita explore tempat-tempat teman-teman. Allahu Akbar. Ada banyak gerakan. Apa itu? Kita keluar lagi aja, ngeri.
Astagfirullahaladzim. Kerja ngeri. Auranya berbeda. Seram sekali. Siapa itu? Siapa itu? Hei! Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa-napa tiba-tiba mati sih? Mati lagi. Pih, ngomong berenang lah. Ini kenapa tiba-tiba tutup sendiri nih pintu. Gelo. Semdoan lu. Setan lu. Astagfirullahaladzim. Aduh, lampu, lampu yang benar dong. Lampu yang benar dong. Oke. Oke, ada suara-suara aneh. Tiba-tiba. Astagfirullahaladzim. Kita masuk sini dulu, teman-teman. Assalamualaikum, Bi. Siti. Tolong, Siti. Baik-baik, Siti. Jangan mengganggu, Siti. Kamu main tutup-tutup pintu aku aja, Siti. Woi. Siti, Siti. Takut terkunci saya di sini, teman-teman. Makanya saya langsung lari ngebuka pintu itu. Takutnya saya terkunci. Asem dong. Assalamualaikum, hadir. Gelap banget sumpah teman-teman di depan saya. Allahu Akbar. Hei. Ngibrit aing yeuh. Lah. Saha sia? Siti nah. Siti Martina lain. Martina, Siti. Lah sok jail sia. Ditak aing sia. Ah. Ngeri banget sumpah teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siap Siti asem siap.
langsung siap mah. Siti. Saya terangin aja teman-teman. Kalau nggak terang saya takut. Dan sini gelap banget teman-teman. Tuh. Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siti. Allahu Akbar. Ini. Ih. Gerak sorangan. Gerak sendiri. Astagfirullahaladzim. Hei. Sia. Menunjuk amat sia. Berani gue mau berani sama lu. Ah!